sebagai dalil hukum hakam syar'i, dan dhaif pula boleh untuk fadail a'mal. Mudah-mudahan kita istiqamah salat subuh berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia lebih cinta kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada ayah kandungnya, emak kandungnya sendiri, wan nasi ajmain, dan semua manusia ini dia lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah iman dia diakui. Orang yang mati tidak membawa iman, habita amaluhu, gugur semua amalnya, tak dihitung kira, tak dianggap sebagai hamba di hadapan Allah. Dan kita subuh ini sudah mengaku sebagai umat dia. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kita ulang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar bin Khattab, la anta ahabbu ilayya, engkau lebih aku cinta ya Rasulullah, min waladi, daripada anakku. Antara anakku dengan engkau, aku lebih cinta engkau. Antara ayahku dengan engkau, aku lebih cinta engkau. Antara ibuku dengan engkau, aku lebih cinta engkau. Antara hartaku dengan engkau, aku lebih cinta engkau. Illa min nafsi. Tapi aku tak dapat mengatakan aku lebih cinta engkau daripada diriku sendiri. Aku lebih cinta diriku daripada engkau. Kata Nabi, la ya Umar, iman engkau tidak diakui wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau lebih cinta aku daripada dirimu sendiri. Lalu kata Umar saat itu juga, la anta ahabbu ilayya min nafsi, kalau begitu ya Rasulullah, aku lebih cinta engkau daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang Umar, barulah iman engkau diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya, mana yang lebih cinta? Harta, anak, istri, ayah, ibu, dunia, lebih cinta ini atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Susah kita nak menjawab. Sebab bila kita katakan, aku lebih cinta Nabi Muhammad, iya ke tidak? Kalau kita katakan aku lebih cinta harta benda, iman tak diakui. Maka yang paling selamat adalah mengucapkan insya Allah. Itulah yang paling selamat. Esok jadi datang ke masjid tazkirah bersama Ustaz Abu Somad. Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Surat Al-Kahfi dibaca tiap malam Jumat. Jangan kau katakan kau akan melakukan sesuatu esok, illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Tapi mengatakan insya Allah itu yakin jadi. Kadang orang kita ni insya Allah tu tak jadi. Besok awak datang pengajian, insya Allah itu tak datang. Kita rubah keyakinan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang diakui imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Insya-Allah iya, bukan insya-Allah tidak. Apa bukti cinta? Cinta mesti ada bukti. Cinta mesti ada tanda. Sebab kalau cinta tak ada bukti, tak ada tanda, hanya pemanis lidah bertanam tebu di tepi bibir, kata orang Melayu. Mulut manis berbisa, tapi bukti tak nampak di depan mata. Hanya mulut saja berkata, aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki bernama Qais. Dia jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Laila. Maka dia pun disebut Laila Majnun. Majnun gila. Orang kampung kami mengatakan gila ni crazy. Gila.
sebab dia tergila-gila kepada Layla, maka disebut Layla Majnun. Kalau menurut bahasa Arab kaedah ini salah, yang betul tu Layla Majnunah, karena Layla mu'annas, perempuan, maka gila Majnun. Kalau perempuan gila Majnunah. Kalau tak percaya, tanya pada pensyarah Yunisa, ada doktor bahasa Arab hadir bersama kita subuh ini. Saya tak tengok wajah beliau, bila saya tengok nanti bahan tazkirah saya hilang. Layla Majnun, kenapa disebut Layla Majnun? Sebab dia lelaki yang tergila-gila kepada Layla, gila hilang akal kerana cinta, sampai akhirnya ayah dia membawa dia ke tepi Ka'bah. Maka Qais adalah salah seorang yang sembuh sihat daripada penyakit gila sebab berdoa di tepi Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, namanya Multazam. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam salah satu kitab kecil Muzakirat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketika bercerita tentang doa mustajab tepi Ka'bah. Salah satu orang yang sihat karena berdoa di tepi Ka'bah adalah Layla Majnun, yaitu namanya Qais. Gila sampai hilang akal. Tapi walaupun hilang akal, dia tetap bersyair dengan syair yang indah. Apa kata Qais? Jananna bi Layla wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku jatuh cinta kepada Layla, Layla tak pula suka kepada aku, tapi ada perempuan suka pada aku, aku pula tak suka pada dia. Dalam syair yang lain Qais berkata, mana yang lebih engkau pilih wahai Qais, dunia beserta isinya atau Layla? Bila disuruh pilih dunia beserta isinya dengan Layla, mana engkau pilih? Apa jawab Qais? Laghubarun li'aliha ahabbu ilayya wa ashfa libalwaha. Debu menempel di kasut Layla lebih aku suka daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di kasut Layla lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Syair ini selalu dijadikan hujah, dijadikan sebagai dalil oleh setengah ulama. Kalau cinta kepada manusia boleh membuat gila, kalau cinta kepada manusia boleh membuat debu yang menempel di selipa, di kasutnya, membuat hilang penyakit gila, bagaimana dengan cinta kepada pencipta Layla? Dia adalah Allah, dan yang paling dicintai Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita heran hari panas berpeluh ada orang pakai jubah putih, selepas pakai jubah putih di dalam, di luar dia pakai burdah. Burdah adalah jubah hitam yang di luar. Selepas itu dia pakai kolan suah. Selepas pakai kolan suah, dia pakai imamah. Sepekan pakai imamah, dia pakai lagi toilasan. Toilasan itu adalah jubah kain panjang yang ditutupkan di kepala. Orang berkata, ini gila kah? Panas-panas. Panas terik, dia pakai jubah dua lapis, dia pakai sorban tiga lapis. Sebenarnya dia bukan gila. Dia sedang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, masya Allah, tabarakallah. Masa saya balik dari Maghribi, turun di airport Jakarta, waiting room, duduk sebelum cop pasport. Duduklah di hadapan saya pemuda yang sedang jatuh cinta. Lubang telinga dia besar, hampir nak sebesar lubang hidung. Tindik telinga. Kita pakai subang, pakai anting, pakai suang, hanya di telinga saja bagi perempuan. Dia pakai, saya tengok di telinganya ada tiga di sini, tiga di sini. Dia sedang jatuh cinta pada fang, anak-anak fang yang rambut. Dia pakai tindik sampai di sini. Sampai bibir pun dia tindik juga. Menengok bibir dia bertindik, bibir saya pula yang ngilu.
Lama saya berfikir duduk menengok dia. Ini budak ni gila. Tapi saya tak berani cakap sebab dia besar tegak kereta tu lagi. Dia bukan sedang gila. Dia sedang jatuh cinta kepada style budak belia masa kini. Jadi sebenarnya orang kalau sudah jatuh cinta, Masya Allah tabarakallah, ada seseorang yang memandang lukisan yang sangat, kita pun tak faham tah lukisan apa, tapi dia memandang begitu lama sambil berdecak kagum. Apa kata dia? Setengah jam dia tengok di sebuah galeri lukisan. Dia sedang jatuh cinta kepada sebuah lukisan. Kita pula menengok dari belakang, heran menengok dia ni gila ke orang. Padahal sebenarnya kita yang sedang tak faham tentang suatu lukisan. Lukisan abstrak namanya. Lukisan yang buat orang terpukau mendengar. Begitu juga ketika orang jatuh cinta dengan suara qari Syekh Abdul Basit Abdul Samad dari Kairah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang mendengar itu, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, irfa' sawt. Karena dia mengerti ada bayati, ada soba, ada sika, ada nahawan, ada jaharka, ada husain. Dia paham. Yang sebelah yang tak paham, lama betul lah qari. Ternyata orang kalau sudah cinta, dia tenggelam di dalam suara qari. Dia tenggelam melihat lukisan cantik dan indah. Jangankan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada kopi saja pun kadang kita tak faham. Orang yang sudah faham dengan cinta kepada kopi, dia minum kopi pagi, dia minum kopi siang, dia minum kopi malam, sampai dokter kata awak sudah kena diabetes, baru dia berhenti. Lepas tu dia tetap minum juga tadi, tapi tak ada pakai gula lagi. Dia sudah cinta kepada kopi. Saya dulu ada sahabat pencinta kopi masa di Maghribi. Dia ajarkan saya, Abdul Somad, ya tuan, nanti cara membuat kopi, masukkan kopi 2 sudu, lepas tu masukkan air hangat, air panas. Jangan kacau, tunggu sampai kopi itu semua turun ke bawah. Setelah itu kacaulah seperti orang tawaf, jangan ke kanan tapi ke kiri, macam putaran tawaf. Selepas itu barulah masukkan ke mulut, jangan langsung ke leher, di tepi bibir. Lepas itu dia tanya saya, macam mana? Pahit. Oh, engkau belum merasakan manisnya cinta kepada kopi. Sampai hari ini, saya dah balik dari Maghribi 13 tahun, belum juga merasakan manisnya kopi itu. Kalau merasakan cinta kopi saja tak dapat 13 tahun, bagaimana merasakan cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini tajuk paling berat di antara semua tajuk-tajuk. Tajuknya lupa saya tajuk entah apa, tapi intinya tentang cinta kepada Nabi. Mari mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya takut nanti bila di padang mahsyar ditanya oleh Allah, hai Abdul Somad, dulu engkau sampaikan tajuk tazkirah subuh, kuliah subuh tentang cinta kepada Nabi. Sampaikah engkau kepada cinta itu? Aku hanya menceritakan yang pernah aku dengar, yang pernah aku baca, yang pernah aku tahu tentang riwayat sahabat-sahabat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ikut seperti sahabat-sahabat itu, bukan seperti Abdul Somad yang cintanya belum lagi sampai seperti cinta Qais kepada Laila, seperti cinta peminum kopi tentang manis sedapnya kopi. Tapi kita hanya bercerita tentang cinta sahabat Nabi. Kita cerita tentang sahabat Nabi supaya kita mengikut jejak langkah tapak kaki sahabat Nabi, yang mereka itu disebut radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Awal Abu Bakr As-Siddiq, kata Bilal, disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Tadi manakala nama saya dipanggil, mari kita dengarkan tazkirah
oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Tak ada satu pun menyebut radhiyallahu anhu. Sebab dia belum tentu diridai Allah. Tapi sahabat Nabi apa kata Allah dalam Al-Quran? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka sahabat-sahabat Nabi yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Bagaimana mereka itu? Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Abu Bakr Siddiq. Kenapa Ustaz awali dari Abu Bakar Siddiq? Karena Nabi meminta dia jadi imam masa Nabi sakit. Nabi sakit tak boleh jadi imam, Nabi minta Abu Bakar, kau jadi imam. Itulah mengapa Abu Bakar yang dilantik sebagai khalifah setelah Rasulullah wafat. Sebab makna imamatun sughra, imam kecil, imam sembahyang. Imamatun uzma, sultan, malik, khalifah. Imamatun sughra dalilun ala imamatin kubra. Disuruh menjadi imam kecil, imam sembahyang, menunjukkan bukti bahwa itu tanda. Seolah-olah seakan-akan Nabi mengatakan, selepas aku wafat nanti, penggantiku adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana cinta Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malam Jumat, hari Kamis pagi, berkumpullah semua pemuka kepala suku Quraisy. Kamis pagi, malam Jumat, Nabi pun hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, tiga malam di atas Jabal Thur, tempat menerima wahyu Jabal Nur. Tempat hijrah Jabal Thur. Yang terbalik, ini banyak jamaah umroh balik bercerita kepada masyarakat jiran, kawan, sahabat, aku naik ke Jabal Thur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Keduanya sama-sama mengangguk. Tapi jadilah, daripada dia cerita lain. Naiklah mereka hari Kamis malam Jumat ke atas tengah malam. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadikan di depan mereka ada dinding dan di belakang mereka pula dinding. Fa aghshaynahum, kami tutupi mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tak dapat melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sallallam lalu melewati mereka, melalui mereka. Abu Bakar Siddiq, ya, mari kita hijrah naik ke Jabal Thur. Ya, naiklah ke Jabal Thur. Sampai di atas Jabal Thur gelap. Nak masuk ke dalam ghar, ghar gua. Orang Brunei sebut gua juga. Gua. Di Jakarta gua itu saya. Tapi di Riau gua itu lubang batu di atas gunung, atas bukit. Naik masuk ke dalam gua tadi, Nabi nak masuk ke dalam. Kata Abu Bakar Siddiq, jangan masuk ya Rasulullah. Biarlah aku masuk ke dalam. Kenapa? Karena mungkin di dalam itu ada binatang buas. Mungkin di dalam itu ada binatang berbisa. Ini gelap, bila dia menggigit aku yang mati, aku saja yang bersedih, anak dan istriku di rumah. Tapi bila engkau yang terkena, maka semesta alam akan berduka sebab wahyu tak sampai kepada mereka. Biarlah aku yang mati ya Rasulullah. Nyawanya dia berikan. Bukan hanya dia berkata, la anta ahabbu ilayya, aku cinta pada engkau. Tak, dia tak berkata begitu. Dia nyawanya dia berikan. Coba kita bayang-bayangkan, andai kitalah yang berdua dengan Nabi malam itu. Andai Abdul Somad yang hijrah malam itu dengan Nabi. Kata saya, ya Rasulullah, engkau lah masuk dulu. Sebab engkau ada malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel menjaga. Aku, security pun tak ada. Oleh sebab itu, maka jangan kita cemburu, jangan kita marah kalau disebut
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah meridhai dia, sedangkan kita baru setakat berdoa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, tapi belum sampai kepada tingkat ridha memberikan nyawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kalau ditanya, wahai Abdul Samad, ridhakah engkau bila nyawamu diambil untuk Rasulullah SAW? Takut untuk berkata ya, kerana khawatir mungkin itu hanya bentuk kemunafikan nifak, lain di mulut, lain di bibir, lain di hati, na'udzubillah. Tapi kita berusaha, mudah-mudahan kita ikut seperti Abu Bakar Siddiq, insyaAllah. Lata sebuah ashabi, jangan kamu maki sahabatku, kata Nabi. Jangan kamu caci maki Abu Bakar Siddiq. Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban, andai ada di antara kamu yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Andai ada di antara kamu yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar bersedekah zaman susah, di zaman banyak musuh. Kalau ada orang sekarang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, biasa, damai, tenang, aman. Tapi pada zaman itu nyawa menjadi taruhan. Datanglah Asma anak Abu Bakar memasukkan batu ke balik kain. Ini batu dia masukkan ke balik kain. Waktu itu datuk dia namanya Abu Quhafah, ayah Abu Bakar. Abu Bakar itu punya ayah namanya Abu Quhafah, tidak beriman, belum masuk Islam. Datanglah Abu Quhafah bertanya kepada cucunya Asma, "Asma, ya, mana emas-emas bapa kamu yang dia simpan selama ini?" Datang Asma, dia ambil batu, dia masukkan ke kain, dia tunjuk. "Datuk, ini cuba pegang." Abu Quhafah pun pegang. "Oh, masih ada lagi," kata dia. Abu Quhafah tu buta, tak boleh menengok, dia pegang. "Oh, masih ada lagi," padahal batu di dalam. Boleh membohongi orang kafir, sebab dia musuh Islam. As-siyasah khid'ah, al-harbu khid'ah, perang itu adalah tipu muslihat. Tapi ini berlaku pada perang saja. Jangan tipu nanti ada orang minta sedekah, ambillah emasnya. "Oh, banyak juga," kata dia. Banyak batu. Nauzubillah. Ini cerita ini ketika sedang perang. Ini perang bersama musyrik, penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Walaupun akhirnya Abu Quhafah itu masuk Islam. Ujung-ujungnya tahun ke-8 Abu Quhafah itu masuk Islam juga. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ke-8 Hijrah ke kota Makkah. Kata Abu Bakar Siddiq, "Aku bawa ayahku Abu Quhafah menjumpai engkau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Tidak. Biarlah aku yang datang menjumpai Abu Quhafah." Tengoklah adab Nabi kepada sahabatnya. Andai kita punya kawan, ayah kawan kita itu kafir, musuh kita. Selepas kita menang membawa 10,000 pasukan, lalu kemudian kawan kita itu berkata, "Abdul Somad, aku bawakan ayahku jumpa engkau." "Bawa ayah kau sini. Dialah yang dulu selalu mengejek-ejek aku, kan?" Tapi Nabi tak begitu. Apa kata Nabi? "Biarlah aku menjumpai Abu Quhafah." Abu Quhafah tu masa itu sudah tua sekali. Rambut dia putih semua. Janggut nisai dia, jambang dia putih semua. Maka kata Nabi SAW, "Khaliful Yahud, bezakan diri kamu dengan orang Yahudi." Maka disuruh mencelup. Brunei mencelup juga. Dicelup pakai daun inai, supaya itulah maka rambut. Kalau kita pergi umrah, pergi haji, masa kita tawaf, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar," nampaklah orang masa tawaf itu ini color brown, nampak, apa ni, ni apa orang tua ni mencelup, ini baik, sebab diajarkan oleh Nabi untuk membezakan dengan orang Yahudi. Ayah dia tinggalkan. Ayah dia namanya Abu Quhafah, sudah tua, dia tinggalkan karena dia lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emas dia habis, emas ditutup dengan kain, maknanya emas itu besar sekali, habis dibawa untuk hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyawa dia dia kasihkan.
apalagi yang lebih daripada itu? Emas, nyawa. Di dalam gua itu ada lubang, tak tahu entah apa yang ada di dalam lubang. Maka Abu Bakar Siddiq duduk untuk menyumbat lubang. Lubang di tepi gua itu, dia duduk di situ. Kaki dia diluruskan ke depan, dia pun duduk. Datanglah Nabi Muhammad SAW bersandar ke kaki, ke paha Abu Bakar. Tertidur Nabi. Manakala Nabi tertidur malam itu, malam Jumat di Jabal Sur itu, menetes air dari atas. Jatuh tepat di pipi Nabi. Tepat. Terjaga Nabi dari tidurnya. Nabi tanya Abu Bakar, Abu Bakar, air apa ini Abu Bakar? Tak mungkin embun sebab gunung panas. Apa ini Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Rupanya ada binatang berbisa dari lubang yang dia duduk itu menyengat kaki dia. Kaki dia dapat dia tahan. Tapi ada satu yang tak boleh dia tahan. Apa itu? Air matanya tak dapat dia tahan, menetes. Maka siapa yang ingin selevel iman dengan Abu Bakar, balik dari sini, carilah kala ke ular buat. Kalau tahan, insyaAllah kita lantik radhiyallahu anhu. Jadi kalau belum, maka jangan pernah memaki Abu Bakar Siddiq. Adakah golongan yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini? Ada. Apa nama golongannya? Syiah. Syiah mencaci maki Abu Bakar. Bahkan setiap pagi dia angkat tangan, Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Nama doanya, laknat sanamai Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud berhala Quraisy adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab. Makanya mereka pun confused, bingung kalau mereka ziarah ke depan makam Nabi SAW. Kita ahlu sunnah senang saja ziarah makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka nak ziarah ke makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di samping ada makam Abu Bakar, di samping ada makam Umar. Abu Bakar Siddiq, saking cintanya kepada Nabi, diabadikan dalam Al-Quran. Ilhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yang dimaksud dengan dia berdua di dalam gua itu adalah, sepakat ahli tafsir, kisah tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Ustaz menyebut Abu Bakar Siddiq pakai kata Sayyidina? Yang menyebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bukan Abdul Somad, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar berjalan. Tak lama Abu Bakar berjalan, di belakang dia ada Bilal. Bilal berjalan. Apa kata Nabi? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini pemimpin kita sudah membebaskan dari budak hamba sahaya. A'taqa sayyidana. Maka kita pun menyebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu dalil kalau ada orang menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena Nabi yang menyebut hadza sayyiduna ataqa sayyidana, ini Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan Sayyidina Bilal. Kita mengakui mereka sebagai pemimpin kerana akhlak dan cinta mereka. Kita ini semua insyaAllah dapat berkurban nyawa, hati, darah, tulang seperti kurbannya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya adalah anak gadisnya bernama Aisyah. Gadis bahasa Arabnya Bikr atau Bakar. Maka nama dia Abdul Ka'bah. Nama original, nama asli dia Abdul Ka'bah. Tak boleh mengasih nama Abdul ujungnya makhluk. Abdul Ka'bah tak boleh. Mesti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Abdul Ka'bah tak boleh, syirik. Abdul hamba Ka'bah, hamba Ka'bah tak boleh. Abdul Hussein tak boleh. Mesti Abdullah, hamba Allah.
Maka dirubahlah namanya dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Anak gadis dia menikah dengan Nabi. Orang kalau menghormati orang lain tak dipanggil nama. Kalau kita menyebut tak panggil nama. Yang besar dihimbau gelar, yang kecil disebut nama. Orang-orang besar dihimbau gelarnya. Maka dipanggillah dia Abu Bakar, ayah gadis. Karena salah satu dari istri Nabi yang gadis hanyalah anak dia. Itulah dia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Khudhu nisfadinakum min Humaira. Ambil setengah agama kamu dari Humaira, dari Aisyah. Macam mana mengambil setengah agama dari Aisyah? Dari mana kita tahu hadis tentang maaf beribu maaf mandi junub kalau bukan dari hadis riwayat Aisyah? Dari mana kita tahu hadis tentang Nabi berwudu kalau bukan hadis riwayat Aisyah? Dari mana kita tahu tentang tidur Nabi kalau bukan? Maka setengah agama ini diambil dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, ada seorang lelaki bernama Suhaib. Nama kampung dia Rum, maka orang dulu sesuai dengan nama kampung. Kalau dia dari Makkah, Al-Makki. Kalau dia dari Madinah, Al-Madani. Kalau dia dari Yaman, Al-Yamani. Kalau dia dari Mesir, Al-Misri. Kalau dia dari Brunei. Semalam masa saya duduk dekat Sheikh dari Kaherah, dari Mesir, saya tanya, Minen, dari mana? Iskandaria. Rupanya dari Iskandaria. Lalu saya katakan, As-Sakandari, Al-Iskandari. La, ana Burnawi. Burnawi, oh dia kata, aku orang Brunei. Mengaku orang Brunei. Man sakana baladan arba'a sanawatin laqad sahha an yunsab ilaihi, kata Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang menempati suatu negeri 4 tahun maka boleh dia dinisbatkan ke negeri itu. Saya 4 tahun di Mesir, boleh saya sebut nama saya Abdul Somad al-Misri, boleh. Tapi kerana sampai sekarang hidung saya tak mancung, saya malu mengaku al-Misri. Maka ada seorang lelaki namanya Suhaib Ar-Rumi. Rumi kerana dia dari negeri Rom. Suhaib Ar-Rumi datang merantau ke kota Makkah, berniaga, kaya raya, menikah, punya istri, punya anak. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW hijrah, ujian datang. Nak pilih mana Suhaib? Pilih anak, pilih istri, pilih harta. Kalau cinta anak, cinta istri, cinta harta, tetap di Makkah. Tapi kalau cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata orang kafir musyrik di Makkah, dulu kau datang kemari sebatang kara, tak ada harta, tak ada perempuan, tak ada anak, maka bila engkau ingin ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi, tinggalkan semua ini. Saat itu apa yang dilakukan Suhaib Ar-Rumi? Dia tinggalkan semua, dia hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang? Khasira Suhaib, rugi Suhaib. Diceritakan cerita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, ada seorang lelaki pemuda. Siapa nama dia? Suhaib Ar-Rumi. Dia bukan orang Makkah, dia merantau. Selepas itu dia kaya raya, selepas itu dia menikah, punya anak, dan sekarang dia hijrah, semua dia tinggalkan. Tiga kali kata Nabi, Rabiha Suhaib, beruntung Suhaib. Beruntung Suhaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa untung dia? Anak dia tinggal, istri dia tinggal, harta dia tinggal. Kerana ada yang lebih utama dari itu semua. Walal akhiratu khairun. Oh, lupa pula ayatnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Berhasil dia mengalahkan cinta anak, cinta istri, cinta harta, lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita pada posisi, situasi, keadaan Suhaib waktu itu, agak-agaknya sanggupkah kita lebih memilih Nabi daripada harta benda ini? Insya Allah. Paling selamat insya Allah.
Yang jawab iya, iya rupanya tidak. Yang jawab tidak, rupanya iya pula. Paling selamat insyaallah. Tausiah kita ini insyaallah dalam masa di mana-mana saya bagi tazkirah 60 minit. Subuh ni sebab 60 minit juga. Subuh ni 60. Tapi kita tak ada soal jawab. Saya akan sampaikan hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang sahabat-sahabat yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sudah, Suhaib Ar-Rumi sudah. Yang ketiga, dia adalah seorang lelaki bernama Salman. Bukan Salman Khan, Salman. Nama kampung dia Faris, maka disebutlah nama dia Salman Al-Farisi. Dia tinggalkan kampung halamannya Faris. Faris itu sekarang Iran, Persia. Mereka menyembah api. Sampai sekarang api itu masih ada lagi. Namanya api abadi, api kekal, tak mati-mati. Kalau ada Olimpik internasional, api diambil dari situ untuk menghidupkan. Lama-lama Salman ini berpikir, mungkinkah aku ini diciptakan dari api? Rasanya tak mungkin. Lepas itu Salman pun merantau jauh, sampai akhirnya dia menjadi bekerja di rumah orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian dia mendapat berita ada seorang nabi bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun masuk Islam, tapi syaratnya berat. Masuk Islam engkau Salman, kata tuan dia orang Yahudi. Masuk Islam engkau Salman, syaratnya engkau mesti menanam 300 batang kurma. Saya seumur hidup, kalau saya kira-kira berapa kali saya menanam kurma. Sekali di Aceh, sekali di Riau, sekali di Brunei Darussalam. Mari kita saksikan penanaman kurma oleh Ustaz Abdul Somad. Lubangnya dah ada dah, tinggal masukkan orang ambil gambar untuk status FB. Menanam kurma oleh Abdul Somad, tiga sur Salman Al-Farisi 300 batang, ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini pohon-pohon kurma tempat Nabi tanamkan itu masih lagi ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya baru balik umrah, singgah di tempat Nabi menanam kurma bernama bersama Salman itu. Rupanya masyarakat di Madinah pun tidak merubah kebun itu menjadi binaan rumah apartmen, tapi tetap menjadi kebun kurma untuk mengambil barokah bekas tangan Nabi dan Salman Al-Farisi. Periginya pun masih ada juga lagi sampai hari ini. Apa maknanya? 300 batang bukan senang. Demi untuk cinta, kalau dia mau hidup tenang, dia bersama Yahudi itu cukup. Tapi Yahudi ini dengki, hasad. Kalau engkau mau masuk Islam, kau mesti tanam. Kalau engkau sanggup, maka Salman dengan susah payah kampung halaman dia tinggalkan demi untuk mencari. Karena mereka yang dulu membaca kitab-kitab itu tahu bahwa akan ada seorang nabi akhir zaman datang. Alladzina atainahumul kitab. Mereka yang membaca Alkitab, Taurat, Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Di antara yang masuk Islam meninggalkan kampung, meninggalkan kekuasaan, meninggalkan harta benda adalah Salman Al-Faris. Abu Bakar sudah, Suhaib Ar-Rumi sudah, Salman Al-Farisi sudah. Yang keempat, siapa dia? Dia adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya, namanya Bani Rifar. Ada satu kampung, nama kampung ini Bani Rifar. Bani Rifar ini masyhur, mereka adalah para perompak. Perompak itu perampok. Kalau di Indonesia, perompak itu di laut, kalau naik ke darat jadi perampok. Jadi perampok, perampas harta orang. Tidak ada orang berani lalu di Bani Rifar. Siapa yang lalu di Bani Rifar, pasti harta benda yang dia bawa naik unta, naik kuda, habis.
Bani Ghifar ini menyembah Tuhan, nama Tuhannya Nahm. Jadi mereka musyrik jahiliyah ini Tuhannya banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Nahm. Lain kampung, lain Tuhan. Kampung ini Tuhannya Lata, kampung ini Tuhannya Uzza, kampung ini Tuhannya Manat, kampung ini Tuhannya Hubal, dan kampung Bani Ghifar ini Tuhannya Nahm. Suatu pagi datanglah, nama dia Abu Dzar, nama kampungnya Bani Ghifar, maka lengkapnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia bawalah susu, dia bawa susu, dia bagikan ke Nahm. Wahai berhala Nahm, ini aku bagi engkau susu pagi-pagi ini. Dia bagi. Selepas itu dia pun berdoa, wahai Nahm, kabulkanlah doaku sebab aku dah bagi susu. Masa dia sedang berdoa itu datang anjing. Datang anjing, anjing minum susu. Habis. Kurang ajar betul anjing. Lah minum susu habis pula. Habis air susu, dia angkat kaki dia sebelah. Dia kencing. Abu Dzar yang sedang berdoa ini, mungkinkah aku meminta kepada dia yang air susunya diminum habis, lepas itu kena kencing pun dia tak boleh membela diri dia. Itulah yang membuat Abu Dzar masuk Islam. Jadi sebenarnya kalau guna akal ni sikit aja masuk Islam insyaAllah. Tapi kadang tak guna, tertulis di sini, off. Pakai, maka dalam Quran afala ta'qilun. Kenapa kamu tak guna akal? Pakailah akal. Abu Dzar gunakan akal dia. Tak mungkin Nahm ini boleh menyelamatkan aku, sedangkan dia menyelamatkan air minum dia pun tak boleh. Sudahlah minuman habis, kena kencing pun tak boleh. Maka kata dia, aku mesti mencari Allah yang lebih kuasa daripada Nahm. Maka dia dapat berita tentang Muhammad SAW. Tapi hukumannya berat. Kalau sampai memilih Muhammad SAW, sekampung akan membenci. Kalau ini kampung, ini kampung-kampung penjahat, bukan kampung orang baik. Kalau kampung orang baik, kau nak masuk Islam lah. Tak apa, pergilah, pergi, pergi. Itu kampung baik. Ini kampung para perompak, perampok, penjahat. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari kuat keyakinan, dia tinggalkan kampung halamannya, dia bersyahadat dan tak tanggung-tanggung. Selepas dia bersyahadat, dia balik dan dia berikan pula peringatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Hendaklah beberapa orang duduk bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar Islam, supaya tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana tak baik. Setelah belajar Islam, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Selepas belajar kepada Nabi Muhammad SAW, baliklah ke kampung halaman untuk memberikan peringatan. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang kampung menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sekarang? Satu Bani Ghifar Islam. Semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada rasa takut dalam hati kerana sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dulu begitu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sekarang sudah dirubah orang. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Waktu 5 menit lagi. Saya bagi tahu supaya jangan nanti apalah Ustaz Somad ni nak cepat-cepat dah. Tak, bukan salah saya. Insya-Allah kita tidak pernah berpisah sebab tazkirah habis, kita tetap jumpa dalam tazkirah di tempat yang lain. Di mana dia? Ustaz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like and share. Mengaji sekarang ni senang ya. Dulu orang mengaji datang cari cikgu ke masjid, sekarang tak. Semua streaming. Semua ada di YouTube. Tapi jangan sampai semua streaming, semua YouTube, semua internet
Dulu orang bila ada anak dia nikah, dia datang. Ini menantu awak, barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Bila ada anak orang lahir, dia datang. Ini anak awak, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzita birrah wa balagha asyuddah. Ini ayah awak meninggal dunia, dia datang. Allahumma firlahu warhamu. Sekarang tak. Semuanya di wall Facebook. Anak awak nikah, barakallah, selamat, tahniah, amin, 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 amin. Nanti khawatirnya kita mati, tak ada orang datang. Innalillah, amin, 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 amin. Oleh sebab itu, silaturahim ini tetap. Mengaji ambil dari YouTube, boleh. Tapi sampai tak datang ke masjid, oh, tak datang ke masjid. Tak, saya tak datang, saya streaming je. Solat berjamaah pun streaming juga. Na'udzubillah. Oleh sebab itu datang ke masjid mengaji. Tapi tidak hanya mengaji di masjid, yang lain-lain yang recording hari ini, insyaAllah kita akan lanjutkan kajian. Yang subuh ini Abdul Somad sampaikan, hanyalah sekelumit seujung kuku. Maka dengarkan kajian-kajian tazkirah dari ulama-ulama kita. Ada di University Brunei Darussalam, ada di University Islam Sultan Syarif Ali, ada di Kupus College University, Perguruan Agama Islam Bandar Seri Begawan. Banyak ulama-ulama kita di Bandar Seri Begawan ini. Maka datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk sikit, diampunkan Allah. Muslimin muslimat, jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari cinta sahabat Nabi itu, dan kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat berkata nanti, la anta ahabbu ilayya. Datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa engkau peluk aku? Aku ini berkulit hitam, budak, hamba sahaya. Tak mungkin aku jumpa engkau nanti di akhirat, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cinta kepada Nabi, kita pun akan bersama dengan Nabi nanti di dalam surga Jannatul Firdaus. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanda cinta kepada Nabi, banyak-banyak selawat. Tanda cinta kepada Nabi, ikuti sunnah. Tanda cinta kepada Nabi, jaga yang ditinggalkan Nabi. Di antara yang ditinggalkan Nabi adalah masjid. Nabi tak ada meninggalkan emas, berlian, permata. Yang ditinggalkan Nabi adalah Quran dan sunnah, masjid. Kita jaga Quran, khatamkan Quran. Kita jaga sunnah, baca, pelajari, amalkan sunnah. Kita jaga masjid dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah, sembahyang subuh hari ini macam sholat Jumat. Kalau sudah sholat subuh macam sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka, insyaAllah. Ini tiap subuh macam ini. InsyaAllah. Saya dah bagi tahu dari awal. InsyaAllah paling selamat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Al-Faqir Abdul Somad banyak silap dan salah. Mari kita sama-sama beristighfar, minta ampun, berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 50 menit tertulis. Mudah-mudahan 50 menit ini menjadi amal jariah, insyaAllah. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. Dengan selawat kepada Nabi, jauhkan kami dari segala musibah, ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan selawat kepada Nabi, tunaikan segala hajat-hajat kami, ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan selawat kepada Nabi, maka sucikan kami daripada dosa-dosa, ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dengan selawat kepada Nabi, sampaikanlah segala maksud hajat dunia maupun hajat akhirat, ya Allah. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan maksud kami. Waqdi hajatina, tunaikan hajat kami.
waj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' war riba waz zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, ma zahara minha wa ma batan, yang zahir maupun yang batin. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibunda kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, bersihkan dari silap salah dosanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.